Aktor senior Adi Kurdi meninggal dunia Jumat 8 Mei 2020 siang di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta Timur. Adi Kurdi yang telah lama menderita glaukoma sehingga tidak bisa melihat lagi, meninggal dunia karena penyumbatan otak. Adi Kurdi memulai karirnya di dunia hiburan sejak 1980. Adi Kurdi lahir pada 22 September 1948 di Pekalongan, Jawa Tengah. Ia pernah mendapat penghargaan Indonesian Movie Actors Award untuk Lifetime Achievement, Piala Maya untuk aktor pendukung terpilih. Adi Kurdi memulai karirnya di dunia hiburan sejak 1980. Salah satu pementasannya yang terkenal adalah kisah perjuangan suku Naga bersama bengkel teater W.S. Rendra. Adi Kurdi, ketika saya pulang studi tahun 1987, lalu STF Triarkara sudah punya dosen hebat, etikanya sudah jaya, romanis, besar pengetahuan, overbak sudah oke, tapi sisi indahnya itu belum ada. Dan sisi indah itulah, lalu kita mulai dengan teater yang sekarang namanya Triarkara. Ya, tetapi waktu itu kita ngundang untuk Adi Kurdi menjadi sutradara dan Mbak Narti Rendra almarhumah ibunya Clara masih remaja waktu itu saya kira, lalu melatihnya. Nah, kita di STF Jakarta tepat punya orang-orang yang dari seminari itu, anak-anak murid yang ada aktor, lalu Romo Sulistiyati yang nanti akan menemani terus, jadi kali gulanya. Lalu nggak ada perempuannya, siapa adiknya kali gula itu, lalu akhirnya Mbak Nati sendiri. Jadi dia yang menanamkan teater Triarkara sudah 20 tahun ini, dan kita memang menetapkan kalau anak-anak mau melanjutkan, mahasiswa mau melanjutkan teater Triarkara itu harus punya kaderisasi dari adik-adik angkatannya yang melanjutkan itu, sehingga sampai sekarang bisa jalan sudah 20 tahun lebih. Istrinya kan adiknya W.S. Rendra. Jadi dia menjadi Katolik dan menekuni itu iman itu, dan dia menjadi pewarta iman juga yang lintas agama. Selamat jalan, tinggalanmu banyak sekali. Contohmu antara di film, di teater dengan hidupmu sehari-hari yang sederhana membiaskan, mewartakan kebaikan, kasih. Itu sendiri yang kamu hayati dalam imanmu sebagai seorang Kristiani. Kami berdoa semoga dalam bahasa Jawa rinengkuh ing pangeran RIP. Dari teater, Latinnya, Adi Kurdi bermain dalam layar lebar. Namanya dikenal publik berkat penampilannya dalam film layar lebar berjudul Gadis Penakluk tahun 1980. Tangan Tuhan. Amin. Karirnya di dunia hiburan semakin cemerlang. Hingga saat ini, ia telah membintangi 17 film layar lebar di tanah air. Tidak hanya itu, ia juga membintangi serial drama televisi terkenal seperti Keluarga Cemara tahun 1997, Ali Topan Anak Jalanan 1997, dan lainnya. Terakhir, ia kembali memerankan sosok Abah dalam film Terima Kasih Emak, Terima Kasih Abah. Saya merasa semangat karena setelah saya melihat film Keluarga Cemara yang sudah jadi, dulu saya sudah ibu yang dijalan, dan saya kan, Abah kok tiba-tiba jadi pemarah begitu, terus Abah kok nggak konsisten, loh tiba-tiba jadi sudah kesuka bumi, lihat rumahnya jelek saja, bukannya diperbaiki, tapi malah ya lebih baik kembali ke kota, jadi tukang ojek. Itu semuanya saya, ya semangat bingung ya. Memang ya kebetulan saya juga tidak diundang untuk ngomong, juga nggak apa-apa ya. Tiba-tiba jadi datang, kita begini lagi. Oh ya, senang sekali saya. Abah tuh ingin sekali
membuat film-film yang sejenis Keluarga Cemara itu, karena buat dia ini film yang cerita sangat inspiring buat orang banyak. Contoh misalnya, Abah pernah mendengar dalam suatu launching kita, ada orang yang sebelum nonton Keluarga Cemara, kalau dia menemukan uang, itu nggak dibalikin. Tapi setelah nonton Keluarga Cemara, jadi mau ngantungin uang yang nemu itu, jadi sungkan, jadi nggak enak. Juga ingin ngebalikin, dan setelah itu dia terbiasa ngebalikin itu uang. Itu salah satu contoh kecil misalnya. Kan kelebihan dari cerita Keluarga Cemara kan, semua orang punya hak bahagia dan bisa bahagia. Dan itu diusahakan bersama sebagai sebuah tim keluarga. Cepat. Itu yang ingin Abah buat, makanya dia ingin setelah teta yang pertama ini, kalau sambungannya bagus, kita akan membuat teta kedua dan ingin bikin TV series seperti Keluarga Cemara.